Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya aku. Nah, di video kali ini aku mau bikin semur bebek. Ini tuh rasanya enak banget dan juga tidak bau amis. Nah, mau tahu seperti apa bikinnya dan apa saja bahannya? Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum simak videonya, jangan lupa klik tanda subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Di sini aku pakai 1 ekor bebek dan juga 2 bungkus bumbu semur. Ini aku beli 2.000-an ya satunya. Di sini juga ada bumbu-bumbu lainnya. Nanti aku tulis di box deskripsi bahan-bahan lengkapnya. Nah, langkah pertama aku mau goreng dulu bumbu semurnya supaya dia tidak bau. Nah, ini bumbu yang tadi yang udah digoreng, bumbu semur. Tambahkan kemiri, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, dan juga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, cabai merah keriting. Semua dihaluskan. Tambahkan minyak, ini bekas ngegoreng tadi. Nah, ini dia semur bebeknya. Ini tuh rasanya enak banget. Nah, oke, segitu aja video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa juga subscribe. Terima kasih.